Yuk, lanjut lagi. Ah. Ya, kita langsung ke hmm. Bang Bim di sesi terakhir ini sebagai seorang bakal calon gubernur dengan menyoroti birokrasi yang sekarang. Kata orang makin bagus, tentu sebagai calon pasti bilang masih ada yang bisa diperbaiki. Kira-kira apa? Ya, kata orang yang mana gitu? Yang disurvei <laughs> siapa oh, yang Orang yang, service, yang, orang yang mana ya? Jadi <laughs> jadi kita lihat bahwa uh, uh, tujuan yang baik itu mm. tidak boleh dengan proses yang Me, apa, melanggar hukum. Okay. Jadi ini bahkan kita melihat bahwa pelanggaran konstitusi, mm -hmm. ya tidak saja undang-undang. Beberapa contoh ya, tadi Ibu, dan beberapa lagi. Uh, PTUN, sodetan uh, di, apa namanya? Bidara Cina. Bidara Cina Lalu mm. juga, Ahok pernah bilang itu lebih baik dua uh, ribu uh, orang ya, dibunuh di mm. untuk mm. menyelamatkan 10 juta orang. Itu kan nggak baik. Nggak Jangankan dua ribu. Okay. Satu orang aja nggak mm. boleh ya untuk, uh, apa namanya, uh, untuk Uh, satu yeah. orang membunuh satu orang untuk 10 juta oh, gitu, nah, gitu yeah. katakan. Gitu. Baik. Jadi saya rasa ini uh, penzoliman. Tadi dikatakan bahwa ini apa namanya, biro benar -benar crazy benar-benar mm. crazy. Jadi biro crazy ala Ahok itu ala-ala-ala lah. Kalau saya bilang oh, Ala-ala, okay. <laughs> luar biasa. Yeah. Jadi tidak benar. Oke. Okay. Bung Guntur, caranya yang crazy, tapi hasilnya crazy nggak? Kalau dalam bahasa, contoh yang <laughs> diucapkan <laughs> oleh Bang Bim itu... Mm -hmm. okay, itu masuk dalam hiperbola. Ah. Ya, berlebihan dalam memberikan contoh. Okay. Misalnya ada orang, "Wah, suaramu keras seperti" Bye. Gundul ya. saya patuh itu pikir. itu itu ini itu hiperbola Tuhan salah itu itu dalam saya dalam bahasa itu kan enggak baik okay. dalam kita belajar sastra hmm. mohon maaf gitu. jadi ini untuk memaknai ya bukan ya, kan? dibaca secara literal ah. kalau dibaca secara harfiah ya, bahaya sekali juga membunuh orang 2000 ya, ya. tapi ini memahami pesan hmm. ini ini maka ada ungkapan dalam sastra yang disebut dengan namanya hiperbola gitulah hiperbola cara-cara berkomunikasi kemudian kalau kalau kita melihat ya apa survei dari dari, dari apa dua lembaga ya ada dari uh, carta dan Politika, kemudian juga populi. Hmm. Saya kira ini masih biasa saja menurut saya. Misalnya kepuasan kinerja terhadap hmm. uh, Pak Ahok itu 70 ada 80% ya puas. Yeah. Tapi elektabilitasnya kan tetap 50 tetap 50 sampai 57. Artinya apa? Warga DKI itu tetap menunggu gitu loh. Boleh wah ya puas, tapi untuk memilih Tunggu dulu, mm. ini masih lama. Yeah. Bagaimana kinerja ke depan? Nah, ini oh. yang yang saya lihat juga ini ada tantangan pada birokrasi DKI dan termasuk juga Pak Ahok. Semakin Pak Ahok itu apa memberikan kontribusi yang nyata kepada okay. masyarakat ya, pada masyarakat bawah tingkat kelurahan, tingkat RT dan dan sebagainya mm -hmm. dan itu yang yang bermanfaat. Ya ini ini akan 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 ditunjukkan bahwa semakin lama masyarakat tidak hanya puas tapi akan akan memilih. Nah, itu yang 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 it, jadi saya mau gitu. menambahkan, yeah. uh, saya mau uh, membawa kembali ke masa 2012. <tuh> mana saat itu uh, Fauzi Bowo memiliki modal dasar elektoral yang cukup tinggi. Seperti yeah. popularitas, tinggi akseptabilitas, jauh. Yeah. dan elektabilitas. Yeah. Tetapi mengapa bisa dijatuhkan mm -hmm. karena kinerjanya yang diangkat sekitar 40 persenan. Okay. Ini kan artinya rapor, kembali lagi kita balik mm -hmm. ke rapor. dan. Mm -hmm. Pemilih di Jakarta itu cenderung rasional, rasional karena okay. sudah tidak lagi uh, apa ya, tidak lagi hanya populer. Yeah. Karena sekarang pun populer juga tidak hanya penilaian positif sepenuhnya, mm -hmm. tetapi juga ada penilaian negatif seperti itu. Baik. Dan jadi, jadi masih ada 8 bulan menuju pilkada, angka itu bisa masih akan berubah. bisa naik terus. Yeah. Oke, okay. baik. Dengan syarat lawannya bekerja dengan baik Ma juga begitu dengan ya. Dengan syarat ada dua, yeah. satu memiliki kapabilitas dan <laughs> okay. juga integritas. Mm. Oke. Okay. Ya, itu di saya terakhir. <laughs> Kang Dadang? Ya, manusia itu kan sulit mencari manusia yang sempurna. Ya. Sehingga kita dihadap, dihadapkan pada pilihan, apakah kesantunan hmm. atau kinerja. Hmm. Tetapi tentu rakyat ternyata, rakyat Jakarta itu memilih kinerja. Kinerja. Jadi, Jadi tentu, tidak perlu itu. kemudian bersantun-santun, nah. tapi kemudian merampok uang rakyat. Oke. Okay dan pesan ini yang saya kira harus hmm. dipahami oleh semuanya. Hmm. Dan saya kira apapun tadi disampaikan juga data-data yang demikian akurat. Ya. Yeah. Buat itu membuktikan bahwa ada problem birokrasi dan itu menjadi sebuah justifikasi ketika Ahok melakukan sebuah perubahan-perubahan perubahan fundamental. Perubahan-perubahan okay. itu pahit, perubahan-perubahan itu kadang-kadang menggelegar. Hmm. Tetapi bagi rakyat Jakarta dan itu dibuktikan hmm. dalam beberapa survei Ternyata rakyat Jakarta memilih orang yang lugas, kadang-kadang kasar, tapi benar-benar kinerja ya. daripada Dan, orang yang banyak ya gak apa bahasa-bahasa yang santu, santun, lemah-lembut. Tapi ya. kemudian tidak bekerja apa-apa buat Jadi, rakyat. Saya Demikian. juga ingin menambahkan di sini juga ada data mengenai tingkat hmm. akseptabilitas, ya? di mana masyarakat sebesar 73,2 masyarakat menyatakan bahwa Gubernur Ahok layak untuk maju kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta periode di, di, 2017-2022. 2 April menatang, tadi. Ya. Di bulan april. Kemudian uh, hmm. kami juga menanyakan pertanyaan yang menarik di sini. Apakah anda yakin dengan kepemimpinan Ahok yang dapat membawa perubahan ke arah hmm. yang lebih baik? Hmm. Dan uh, 63 merasa yakin. Oke, okay, ya. itu skema pertanyaan. Iya. tapi saya bisa bicara yang lain lain. Iya. Begitulah cara survei pertanyaan. Betul. Itu. itu sudah terbaca dengan sendirinya. Nah, sebagai lawan Ahok, kira-kira. Ya, ini yang saya dimana? mau cerita. Ah. Saya tidak ingin bicara tentang Ahok ke depan. Tadi sudah dikatakan dua survei, ya. dua lembaga survei. Hmm. Saya ingin bercerita sedikit aja, ketika Nabi Ibrahim dibakar, Oke semut, gak ada hubungannya, harus... <tarket> <tarket> jangan dipotong, nanti belakangnya ada hubungannya. <tarket> 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 seekor semut membawa air okay. untuk mematikan api yang sedang membakar Nabi Ibrahim. <tarket> Lalu burung bertertawakan, wahai semut apa yang kau lakukan, aku ingin memadamkan api yang sedang membakar Nabi dan burung pun tertawa. Ah. Yang kau lakukan tidak ada gunanya. Sia-sia. Sia-sia. Okay. Dan semut menjawab. Uh. Aku tahu air ini tidak akan memadamkan api. Tapi, Tapi dengan air ini menyatakan kemana kami berpihak. Oke okay. Dan kaya tetap lawan Ahok sebagai orang yang menindas rakyat miskin Ternyata oh, okay. ada cerita itu nggak ada huh? Karena api di zamannya Nabi Ibrahim itu dingin Jadi nggak ada air Tadi kan nah, ada kan jatuh. Jatuh. Nah, Itu mengarah ini, ini sastra Sastra nah, Oke Boleh? ayatnya kuni bardan wasalama jelas itu apa itu artinya Kalo artinya hai bacaan api bacaan jadilah bacaan. kamu dingin dan selamat nggak ada cerita semut sama air <laughs> itu kan itu yang yang ada di cerita dalam Al-Qur'an jadi okay. jangan membuat dua gitu kan soal apakah Anda berbicara Al-Qur'annya seperti ini itu. itu sebagai contoh Kenapa? So in, iya, in contoh. Tadi waktu dia bicara tentang hiperbola, huh? terus dia katakan Ahok itu bahasa sastra, okay. pada saat seperti itu dia nyatakan dalam konteks yang beda, yang beda <laughs> dengan nambah-nambah cerita Al-Quran, <laughs> kan? jangan dong, kalau Ahok ya boleh lah kritik <laughs> dan sebagainya gitu loh. Oke. Oh, dalam dalam Quran dingin, dingin. Oke. Oke. Ya, kita akan dengarkan cepopong menutup oh, sidang istimewa kita malam suatunya, ini. Iya cek. Hebat ahok. Enggak. Gara-gara satu ahok mm -hmm. sampai membawa-bawa Nabi Ibrahim. Baik. <laughs> <laughs> like, seperti biasa yeah. kalau polemik ini endingnya adalah solusi. Solusi, solusi. Yeah tanda kutip solusi kali ini khusus khusus mm -hmm. disampaikan untuk ahok Ya. Ya. Apa itu? Hok dengerin dia, Cepopong. Mudah-mudahan <tuk> nonton kau, ya. Ada etiket, nah. ada etika. Ya. Ya. Etiket dan etika bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Mm. Sekarang gini. Etika adalah yang ada di dalam hati, tidak kebaca ya kan etiket adalah yang kelihatan. Nah, sekarang etika dan etiket itu harus sama-sama bagus. Etikanya bagus, etiketnya juga harus bagus. Hmm. Ahok itu etikanya bagus, tapi etiketnya tidak bagus. Ah, tidak bisa disebut kadang-kadang kasar dan selalu kasar, <tuk> kan? Nah, <tuk> jadi apa -apa ya sekarang cukup meminta kepada rutor. Ahok, apa -apa. ya minta kepada Ahok. Please ya uh. kan. Etika kau sudah bagus, yeah. utek kau sudah bagus, mm. tapi etiketnya. Tolong diperbaiki nah. lamun yeah. hayang jadi deui. Nah, kita nah kita kalau Cepopong ya. nah, jadi kita Ahok, kita ya kita kemudian kita kita nanti kita nyalon kita lagi. Kita ya rek dieun Wagub. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ya. alamin Cepopong tutup sidang malam ini. A, iya. Iya. <guluh> terima kasih Cepo Tiketnya diambil di mana? <guluh> Kang Dadang, Nona Evita, Bung Guntur, Bung Geis, Bu Retno, Bang Bim, terima kasih. Terima kasih juga untuk warga Jakarta yang hadir pada malam hari ini. Ya, dan sampai di sini polemik malam hari ini. Kita tunggu pemimpin yang santun, kita tunggu pemimpin yang anti korupsi. Kita tunggu juga yang anti korupsi juga santun. Untuk Jakarta yang lebih baik dan untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Seregar, pamit.